tahun 1857. Dikenal sebagai Sultan yang sangat memperhatikan perekonomian kerajaan dan rakyatnya. Untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, beliau menggalakkan pembangunan pada sektor perekonomian, baik maritim maupun agraris. Khususnya dalam bidang agraris, Sultan menggalakkan perkebunan sagu diolah di hulu Sungai Pahang. Sagu tersebut kemudian dijual ke semeratan negeri Riau Lingga dengan menggunakan sebuah perahu layar yang diberi nama Lelarum. Lelarum sangat berperan dalam arus lalu lintas perdagangan sehingga menjadikan Daik Lingga sebagai bandar yang masyhur di segala penjuru negeri. Penata tari Heru Ihsan, penata musik Azmi Mahmud, penata busana Zaibun Nesa SPD, utusan Kabupaten Bintan. Layar terkembang tolong tegakkan haluan menuju pantai selatan. Dengan bangga kami suguhkan tarian Lelarum Kabupaten Bintan. Hadirin yang berbahagia, kita sambut bersama peserta dengan nomor 1 dan 2. Thank you.
Thank you.